Oke guys, kita lagi ada di lahan pertanian khusus pepaya guys. Jadi pepaya California ini umurnya sudah 3 tahunan guys, diremajakan. Nah, ini. Jadi yang tinggi ini sudah mulai dibabat guys. Nah itu sama petaninya sudah membabatin yang besar, nah itu dibabat guys, diganti yang kecil. Inilah pertanian pepaya California sekitar 1 hektar guys. Kalau kita amati, kita lihat bersama guys, memang kurang begitu sempurna perawatannya nih guys. Nah, apakah ini kurangan tenaga kerjanya atau memang lagi sibuk ada kegiatan lain? Kayaknya punya kesibukan kegiatan lain guys ya. Jadi ini tanaman pepaya ini hanya untuk sambilan, jadi pepaya California sambilan. Nah ini judulnya guys. Nah, ini baru ditebangi seorang diri guys. Rupanya ini tanamannya nggak mungkin di sini saja, mungkin ada di tempat lain. Tapi, sehingga tanaman pepayanya kalau kita lihat kurang kesuburannya guys. Nah, jadi kewalahan guys judulnya nih, kewalahan menanam merawat pepaya California. Nah ini 1 hektar, saya lihatkan guys sampai sana. Nah sudah mulai diganti ini memang. Wow, sampai sana guys. Wow, 1 hektar bisa lebih ini. Inilah pepaya California yang lagi diremajakan oleh itu petaninya sendiri sana guys. Oke, kita lihat tanamannya dari dekat guys, yang sudah besar di sebelah sana. Nah, ini yang baru-baru sini guys, kelihatannya kurang terawat dan lagi perlu air nih guys kelihatannya, karena di sini sudah ada 2 minggu ini tidak ada turun hujan. Jadi ini alangkah sayangnya nih guys, ini harus diperlakukan atau dirawat dengan penuh nih harusnya nih guys, supaya permajaannya ini sukses guys, untuk mengganti yang sudah mati semua ini guys. Nah, ini lahannya sangat lebar. Kalau ini setengah-setengah kita akan yang jelas menimbulkan justru rugi guys. Nah, seperti ini harus petani harus diperhatikan. Daripada setengah-setengah lebih baik kayaknya bertanam yang sesuai saja atau yang sekuatnya, yang penting bagus bisa berhasil begitu guys. Kalau seperti ini nanti akan menimbulkan kerugian tenaga, mestinya juga uang guys. Inilah risiko bertani kalau hanya setengah-setengah. Harusnya harus ini sangat sayang guys, sampai sana ini 1 hektar sudah kelihatan lesu guys pertumbuhannya. Ya, ini seperti ini sudah dikelilingi oleh kayaknya jamur guys. Inilah ini kayaknya kalau tidak diperhatikan betul akan gagal ini guys, ini nanti sangat disayangkan ini. Padahal ini luar biasa guys, ini kalau dirawat benar-benar bisa 4 tahun guys, tidak mati akan berbuah terus sebetulnya ini. Nah ini sudah mulai atas dipotongi sama yang punya, tanda-tanda memang
diganti seperti itu. Sangat disayangkan nih guys, ini harusnya dirawat yang generasi keduanya nih, penerusnya nih guys. Ini apakah ada kendala mungkin kesibukan di pekerjaan lain? Sayangnya kita tidak menemukan Pak Taninya itu, yang ada yang kerja hanya pekerja biasa, pekerja hariannya guys. Jadi kita tidak bisa bertanya secara mendetail kenapa ini sampai kelihatan terbengkalai tanaman yang sudah ditanam ini. Sangat disayangkan guys. Nah, ini bisa untuk belajar guys, suara sahabat tani di mana berada. Makanya harus bertani yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kurang perawatan akan menemui kegagalan dan kerugian. Nah, inilah yang ditanggung petani kalau nya tidak rajin merawat tanamannya nih guys. Nah, seperti ini. Ini bisa jadi contoh nyata nih guys. Seperti ini. Nah, sangat dilanjutkan penebangan terus guys. Pergantian, tapi apakah ini mau di traktor lagi nih guys? Mungkin mau diratakan semua, akan ditanam baru kembali apa seperti itu guys. Tapi yang jelas sudah menanggung kerugian yang tanam yang kedua ini guys. Seperti itu, karena terlambat merawat tanaman yang sudah ditanam ini. Sangat disayangkan nih guys. Nah, ini berapa ribu pokok ini menghasilkan tentunya wow, duitnya banyak nih guys, 1 hektar lebih panennya, tentunya uangnya banyak ini. Nah, ini dirobohkan guys. Nah, ini satu deret aja berapa nih kira-kira, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, anggap aja 20 pokok sampai kalau ke sana 100 sudah 2000 guys. 2000 batang. Nah, cukup luar biasa karena ada sesuatu hal mungkin ini guys, bisa tidak terawat seperti ini akhirnya akan menemui kegagalan dan kerugian.